Bapak bagus sama ke anak. Hai guys, kembali lagi di channel Smart as Medicine Family. Dalam video kali ini, saya akan mereview perjalanan dari gerbang loket menuju ke Air Terjun Montel. Nah, gerbang Air Terjun Montel ini berada tepat di tikungan curam, tepat saat suami menolong orang naik sepeda motor yang jatuh ke parit. Jadi, buat kalian yang mau naik sepeda motor sendiri di sini, hati-hati ya, karena jalannya nanjak. Banyak tikungan tajam, jalannya berliku-liku, banyak seliweran ojek yang ngebut di satu jalur. Untuk detailnya bisa lihat di video sebelumnya ya, ada versi kita naik ojek dari bawah menuju ke Sunan Muria dan versi kita jalan kaki dari atas Sunan Muria menuju ke Air Terjun ini. Untuk detailnya, linknya kalian bisa lihat di deskripsi ya. Kita masuk ke Air Terjun Montel ya, kita kan sudah jalan 20 menit lagi. Nah, ini loket Air Terjun Montel karena masa pandemi, jadi untuk sementara waktu tiketnya digratiskan. Ayo saat hujan tidak ada orangnya, gratis jarak yang kesini. Cuma ayo kita lihat seberapa bagus air terjunnya. Mana air terjunnya? Untuk harga normal tiketnya 7.500 masih terjangkau kan? Dari sini kita masih harus melanjutkan perjalanan lagi ke Air Terjun Montel sekitar 200 meter dengan menuruni jalan yang cukup curam dan berbatuan sekitar 10 menitan. Nah, ini nih tempat pangkalan ojek. Jadi kalau misal nih buat kalian yang nggak mau capek-capek jalan seperti kita, bisa menggunakan jasa ojek, entar turunnya di sini nih. Ke atas kemana Pak? Ke atas. Iya. Ke kebun. Oh kebun, ya. Kebun apa? Kebun kopi. Oh kebun kopi. Ya. Ini monggo nggih. Tentunya akan menghemat waktu menuju ke Air Terjun Montel. Nggak terlalu jauh juga buat jalannya, cukup turun tangga terus jalan dikit sampai deh. Jadi perjalanan menuju ke Air Terjun Montel ini bisa menggunakan dua cara, yaitu menggunakan jasa ojek dengan tarif Rp15.000 atau berjalan kaki seperti kita sambil menikmati keindahan alam di sini dengan menyusuri jalan raya dengan waktu tempuh sekitar 1 jaman. Terus dari loket dilanjutkan menuju ke Air Terjun Montel. Dalam perjalanan menuju ke Air Terjun Montel, kita bakal temuin beberapa warung di sini yang menjual makanan ringan. Jadi nggak perlu takut kalau pas lapar ataupun haus, pokok asal bawa duit aja. Coba dihitung berapa warung kita temuin di sini. Nah, untuk suasananya sendiri di sini itu berasa sejuk, asri, hening, jauh dari kebisingan kota. Karena memang berada di dataran tinggi, ditambah dengan rimbunnya pepohonan dan tanaman hijau di sekitar, jadi terasa alaminya. Nah, ini di samping ini ada warung tapi tutup. Coba ya, nanti kita bakal banyak kok nemuin warung di sekitar sini. Banyak yang buka juga kok. Ayo. Nah ini dia artisnya namanya Rizky. Iyalah. Ini dia Rizky. Rizky. Air dengar ya Kia air ya. Itu. Oh iya kelihatan itu ada. Nah itu di tengah-tengah tepat itu. Nah ada air. Oke lanjut.
Nah, suara air terjunnya sudah kedengaran jelas kan? Jadi beberapa langkah lagi kita sampai. Wah, air terjunnya besar airnya. Ish, kepleset. Oh, itu aliran sungainya. Mandi, Ki. Mainan airnya enggak, Ki? Kenapa tidak? Enggak, itu loh, ada yang air orang itu loh. Di bawah. Itu loh di bawah, ya. Boleh lah, kalau di situ boleh. Itu ya besar itu airnya. Kamu mandi yo, mandi Rizka salah ikut. Kan Rizki itu sing pember, Rizki itu sing pemberani. Mesti sing ngaiti itu Rizki. Enggak lah. Sekarang lu badanmu panas, anget. Enggak lah. Ayo. 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 Saya mau naik ke atas ini dulu untuk melihat view yang ada di sekitar sini. Nah, saya sudah berada di atas. Terus di sini saya bisa melihat air terjun Montelnya sendiri dengan deburan air yang membasahi kulit saya dan juga baju saya. Jadi ada cipratan-cipratan air gitu mengena di tubuh saya dan itu berasa kesegaran dari air terjun ini. Dan di sini pun saya bisa melihat suami dan anak-anak saya yang bermain di kolam alami. Air terjun Montel ini memiliki tinggi sekitar 50 meter dengan debit air yang cukup deras. Terdapat juga kolam alami yang bisa digunakan. Oke, saya sudah cukup puas menikmati sejenak keindahan panorama dari atas. Sangat jernih. Sekarang saya mau turun ngampirin anak-anak. Bismillah. Siapa Ki yang ini? Ki, bilang sebentar, ayo. Halo. Baru aja mamanya dari atas. Sekarang gantian mereka ke sana. Hati-hati ya sayang, baca doa dulu. Masya, Rizki sayang. Rasa. Ayo pulang.
Ayo. Balik tempatnya mana? Kanan. Ayo ganti Pak, katok celana. Eh, saatnya kita pulang. Kita pulangnya naik ojek aja ya, biar cepet, karena masih ada beberapa tujuan lagi. Video ini bersambung ya, ikuti terus petualangan kami. Smart Expedition Family, mobilku, rumah berjalanku.